Gamer Spike lagi bersama gua, Trevaser di sini. Kembali lagi di game Plants vs Zombies Hybrid. Jadi guys, kita kembali lagi di game PvZ yang sangat gila ini dan kita lanjut ke level 14. Di mana sebelumnya kita sudah mendapatkan tanaman gila-gila seperti air mancur polong, jambu es dan teratai polong ini guys. Dan sekarang kita mencapai level 14 dengan tanaman baru kita bernama kangkung nuklir. Yang dimana kegurannya sama kayak kangkung, katanya sih dia narik zombie ke bawah dan meledak itu guys, meledak dengan kekuatan nuklir. Jadi kita langsung coba saja ya, level 14 harusnya sih ini udah mulai sulit dan kematian sudah menjemput gua guys. Jadi let's go, jangan sampai kita kalah ya. Kita pakai tanaman yang kemarin, tetapi kita harus singkirkan satu yang harus dibuang, yaitu pot gratisan ini karena kita nggak bakal pakai lagi. Kita ganti dengan tanaman baru ya. Let's go, kita cek apakah kangkung nuklir ini bakal meledak gila gitu, one hit everything. Let's go, kita sudah tahu. Sama kita taruh solar, solar jamur sama sniper solar. Karena ini satu-satunya tanaman yang bisa membesar, gak satu-satunya tanaman sih, maksudnya beberapa tanaman yang bisa membesar dan kasih matahari lumayan banyak. Ya walaupun ada biji solar juga sih, cuma gue gak suka biji solar guys. Jarang banget gue pakai ya. Wait, nih udah mulai serang ya zombie-nya, ada dua lane langsung, luar biasa. Ya udah tambahin sniper solar untuk awal-awal. Habis itu solar jamur kita satukan dulu kolomnya. Oke, ini kita percepat dikit lah ya, kami nunggu cooldown. Oke, ada sih zombie batu dengan kerucut. Ya udah, sniper lagi nggak sih, butuh power kayaknya. Ini teratai polong damage-nya sih sama kayak polong guys, cuma kayak kurang. Ini zombie batu kuat soalnya. Udah lah, kita bakar aja, bakar aja. Itu solar jamur, let's go. Mungkin butuh tambahan powernya nggak sih? Nggak perlu lah, nggak perlu. Tambahin sniper solar dulu bawah. Atas kayaknya bisa ditambahin ranjau. Habis itu sniper lagi, ayo sniper lama banget sih cooldownnya. Eh, koin, jangan lupa untuk ambil koin. Itu buat duit kita, ekonomi. Habis itu, let's go atas, sniper. Oke, solar seperti sudah mulai cukup mencukupi ya. Oke, bawah boleh lah ya, kita tambahin solar, bom solar, jebret. Cashback juga kan. Tuh, si tukang pesan satu lagi sudah mulai muncul awal. Baru satu lagi. Nah, sekarang kita tes nih, pakai kangkung nuklir untuk tarik dia. Hiroshima pun terbentuk guys, dari air. Luar biasa. Ini sungguh gila sih. Udah, jamur es dulu lah. Santai dulu bro, kita bekuan dulu ya. Kita freeze. Habis itu, aduh matahari gua kurang ya. Udah, boleh lah polonger sakti keluar. Si tukang pesen satu lagi. Ribet ini guys. Mungkin kita butuh polonger lagi. Gak apa-apa sih, setidaknya kita punya polonger kaktus, jadi dia bisa tembus. Tapi dia summon terus bro. Matilah kamu, jebret. Oke, tadi ada zombie busuk di bawah ya, baru sadar gue. Oke, ada si jombo nih ya, jombo ini sudah mulai muncul. Kita gigitin dulu, one hit. Ini harusnya keburu gak sih? Keburu gak sih? No! Ah, tidak bisa bro. Yaudah, kita bakar. Kita bakar menggunakan air mancur polong kita. Kena bakar gak ada itu harusnya? Harusnya kena bakar sih. Nice, kebakar semua. Tambahin apa lagi ya? Oh, jamur. Jamur semangka bisa-bisa gue melupakannya. Jamur semangka kita penting. Oke, air mancur polong, let's go. Belum bisa ditaruh ya. Belum bisa ditaruh, ah, air mancur, let's go. Weh, tembaknya cepat banget bro lu. Jangan gitu dong. Trigger. Itu gak aneh guys. Itu zombie lumba-lumba bisa saya nembak di darat. What the hell? Udah, kita bekuan dulu. Santai dulu bro, santai dulu. Gak bisa beku ya itu. Gak bisa beku ya. Jamur es lah. Salah. Kenapa solar ya? Kenapa pakai sniper solar? Oke nih, tukang lompat-lompat. Pakai ya. Gue gak tau posisinya udah acak-acakan sekarang guys. Udah, kita pakai kekuatan freeze. Bekukan everything. Oke, jangan buru-buru ya, jangan buru-buru guys. Kita main batu dulu. Kayaknya kita harus taruh. Woi,
zombie gagantuar sudah mulai muncul. Oke, saatnya kita duel maut antar gagantuar. Seperti yang kau menang, bro. Tidak ada apa-apanya gagantuar mereka, guys. Habis kita tambahin air mancur lagi, batu lagi, ada jomboni, kita tambahin garcom. Bagian ini apa? Bagian air, bro. Oke, udah pakai semangka es. Tukang lempar gagantuar. Apaan gagantuar? Buset, gagantuar ini air. Dia bisa berenang selama ini. Udah, kita tarikin lah pakai kaku nuklir. Oke, sudah meledak. Oke, gue udah gak ada power up lagi, guys. Power up gue sudah habis. Apa yang bisa gue pakai? Batu gak? Batu. Oke, air mancur lagi. Tahu di tengah. Batu harus ditaruh banyak. Taranjo asal-asalan aja. Semangka ya, semangka gue lupa mulu ya untuk taruh. Oke, bisa beku gak sih ini gagantuar? Bisa kan? Oke, mati. Aman. Air mancur belum bisa dipake. Ya, pake apa ya? Pake jamur. Jambu es. Kok jamur? Seti tanamannya terlalu banyak es. Tolong gua. Tolong. Ini batu lah, batu. Persetan. Ini final wave. Let's go, air mancur lagi. Kita full dengan polong. Oke, sekarang gua udah punya power. Power yang pertama yaitu kita bekukan dulu. Kok nggak jadi? Ini jomnya dikit. Let's go, kelar. Kita mendapatkan cabai kembar destroy 3 rows of zombie. Wuhu, bisa tembak 3, guys. 3 lane langsung kebakar semua ya. Gabungan bom kembar atau cherry bomb dengan jalapeno, yaitu jadi cabai kembar. Ya udah, cabai kembar persetan dengan nama, guys. Langsung kita lanjut ke level 15. Wuhu, apa ini? Kolam berenang double kah? Siap. Kita pakai yang tadi, tanaman sebelumnya. Abis itu kita buang garcom, kita ganti dengan bom baru ini, yaitu cabai kembar. Let's rock. Ini pokoknya zombie yang lumba-lumba bahaya, guys. Gak boleh dibiarkan ya. Wah, ini dua kolam ya, atas dua, bawah dua. Solar kita terbatas. Oke, kita banyakin solar dulu kalau gitu. Let's go. Taruh semua solar yang bisa gue taruh. Oke, udah ada kerucut ya. Cepet banget, bro, keluarnya. Sniper tengah. Oke, bawah diserang lagi. Solar terakhir. Sniper solar bawah. Oke, udah mulai rame nih. Baru ranjau iseng-iseng tau di depan. Biar siapa tau ada yang zombie lewat kan, gratis. Oke, baru teratai kita fullnya. Oke, batu boleh di depan biar nggak nganggur. Teratai lagi. Udah, pakai jambu es. Bread, bukan semuanya. Santai dulu nggak sih? Itu polongers kan, butuh polongers. Ya, boleh lah polongers. Buat tembusin apapun lah itu. Oke, matahari kita masih butuh banyak. Batu boleh tengah lagi. Ntar kan kita taruh ini. Si polong air mancur ya. Boleh gak sih gue taruh polong air mancur sekarang? Oke, saatnya polong air mancur di tengah. Tembak, bro, tembak polong. Nice. Kebakar semua nih harusnya. Di bagian tengah ada kebakar. Teratai banyakin. Bisa ranjau. Mati gak ya. Ya udah, biarin lah. Bisa polongan lagi. Duit. Ambilkan duit. Ya abis itu ini perlu gak sih nuklir? Kayaknya gak perlu dah. Soalnya nuklirnya tuh bikin tanahnya gak bisa ditanam, guys. Itu jadi kelemahan kita ya. Oke, bagian atas belum ada batu sih. Mungkin boleh tambahin batu biar kebakar semua. Nice. Tinggal bagian bawah juga belum ada nih. Nah, ternyata yang banyak. Aduh, si tukang pesen satu lagi. Let's go, tambahin ini. Jamur semangka. Ya, dia ada anti itu kan. Helm anti apapun. Helm kebal, guys. Ya udah, kita bakar aja. Jebret, pakai cabai kembar. Kuat juga ya. Kuat juga, guys. Tuh, batu kebakar lagi. Polongers bawah. Oke, semuanya udah aman di bagian air. Tinggal kita tambahin air mancur lagi nih. Air mancur tengah. Burung gak sih? Ranjau dulu.
Oke, kayaknya solar kita agak terbatas. Nah kan, untung gue taruh batu di setiap tempat. Gue tahu nih ada si zombie lumba-lumba tidak jelas ini. So ganggu. Tapi dia bisa lompat ya, dia bisa lompat, lupa. Batu, weh. Gak gini. Oke, kayaknya tetap pakai jamur semangka es ya. Penting ya, penting. Terus kita ledakin dulu gak sih? Buru-buru amat bro. Bawa. Matikan. Dia salah tembus. Tembus pertahanan bro. Yaudah, Elsa dulu. Freeze. Terus jamur semangka es. Air mancur lagi gak sih? Oke, beku. Lah gak beku ya bagian bawah ya. Oke, let's go. Bukan semuanya, bagian atas dong, gua kalah. Teratai. Ranjau apapun, taro. Itu polonger. Habis itu jamur semangka di atas kurang. Dia gak bisa dibekuin ya. Bisa dibekuin bro. Oke, bagian tengah kayaknya gak perlu. Adalah Meger. Rasakan kekuatan nuklir tapi belum kuat. Tetap tidak kuat. Terbakar. Jebret. Jangan pesan satu lagi lo, ha. Oke, bagian bawah sih harus dibekukan nih. Rantai lagi. Pesan satu lagi. Sudah mulai rame. Solar. Boom. Boom solar. Let's go, dapat matahari. Cashback. Bekukan lagi. Jebret. Bekukan. Aduh, bocil. Oh, itu bocil tidak menyentuh itu gue ya. Sampai menyentuh air mancur gue sih, awas aja. Final left. Ya kita tunggu. Sudah. Matahari. Jamur semangka sudah satu land. Semua land sudah ada. Tiga, kita tunggu nih. Tertunggu. Kok final left cuma gini doang? Cuma gampang bro. Ya tewas guys. Apa ini? Oke, sudah tewas. Easy bro. Ini apa nih? Ini paku dinosaurus ya? Butter spike with burst tires, damage zombies walking on them and release butter with a chance. What the hell? Ini paku mentega. Ada paku mentega. Jadi orang yang injek bisa kena mentega gitu. Boleh dicoba sih, tapi ada tukang giles ini guys. Kita pakai semuanya. Kayaknya untuk si Garchomp udah gak dipakai. Kita pakai ini. Paku mentega. Ganti apa ya? Apa yang bisa gue ganti? Ya ini kayaknya jamur gargantuan udah gak kepake guys. Let's go, kita dengan tanaman baru lagi ya. Oke. Bisa. Matahari gue makin lama makin banyak ya. Oke, pertama kita banyakin dulu solar. Seperti biasa, teratai. Teratainya itu jadi boros banget coy. Oke, matahari banyak bener. Apaan sih Jomoni udah datang cepet bener. Bisa sih kita langsung pakai paku, cuma gue gak mau guys. Harganya mahal dan langsung, setahu gue langsung hancur gak sih? Setahu gue langsung hancur pakunya kalau kena giles. Ya walaupun Jomoninya juga ikut hancur. Cuma rugi. Jangan. Kita butuh matahari di awal. Jadi kita pakai yang gratisan aja dah. Kayak si Rancho solar itu. Tapi mati gak ya? Mati gak sih satu ini? Mati, tewas. Let's go. Abis itu kita butuh sniper solar bawah. Oke, dah kelar. Semua solar sudah kita uruskan. Tinggal kita tambahin perata yang banyak dulu. Oke. Abis itu meledak. Cepet meledak. Ceger. Oke, ganti. Perata polong lagi. Ini ada si kaleng dong. Wah, ini si zombie busuk. Harus dimatikan dulu ya. No. Jangan tahu di tengah-tengah. No. Matikan. Dia keras banget demi batunya. Jangan mendekat. Aduh, udah kebuat di. Kebuatnya di sana lagi. Gak bagus banget. Gak apa-apa. Batu lagi boleh lah. Oke. Ayo, mentega lu mana? Buset nih, pak mentega. Mentega. Oke, ternyata gak langsung keluar ya. Gak langsung keluar bro. Oke, dari Jomboni. Jomboni sudah keluar. Itu kita tambahkan polong sakti atau kita nggak perlu pakai polong sakti, kita pakai ini aja kali. Semangka. Aduh, si tukang pesan satu lagi, tapi ada mentega. Aman. Ini waktunya yang bagus buat taruh ini guys, air mancur ya.
Ayo dong, air mancur. Let's go. Air mancur sudah keluar. Itu baru tambahin batu. Nah, biar kebakar. Wow, si tukang pesan satu lagi di bawah. Tambahkan polongers. Let's go. Bawa. Udah lah. Jambu esnya kenapa gue taruh sini? Udah, jebret. Nice, Hiroshima. Kangkung nuklir sudah kepake. Tinggal tembak bawah nih. Oh, kelamaan yang Joby Dancer itu. Mereka itu nggak bisa jalan kalau salah satu darinya itu lagi makan, guys. Oke, kita bom dulu. Bom. Oke, agak bahaya tadi. Tapi tenang aja, kita belum pakai power up nih. Power up kita masih utuh. Kayaknya harus pakai air mancur sih. Air mancur kok dikit banget. Ayo, air mancur dong. Ayo, air mancur tengah. Nah, udah mulai nih. Oke, di atas ya. Oke, ini. Aduh, mati gak ya? Cepret. Oke, kita dapat tambahan waktu. Jambu, ini bukan jambu es nih. Maka es. Habis itu tambahkan air mancur gak sih sekarang? Tega dulu, sampai nunggu air mancur tengah mulai rame air mancur kita. Habis itu polongan sakti ranjau di mana-mana aja gue sebarin, seperti ada tukang lompat kan kayak tadi. Polongan sakti lagi bawah teratai, gue gak boleh dewe. Apa itu kakak? Oke, langsung hancur ya. Wah, Gagantuar Jomboni. Siap. Tukang kendarain mobil sekarang dia. Ya udah, kita let it go dulu lah. Ini ada satu, nggak bisa dibekuin lagi. Oh, matikan dia, bro. Matikan dia. Mancur lagi, kita tambahkan power. Bakar terus. Oke, matikan. Jamur semangka es. Oke, sudah bagus. Batu api, batu kebakaran, meranjau, paku mentega. Bagian bawah ada zombie gagantuar helm kebal, ranjau nuklir kayaknya. Jeger. Kayaknya butuh air mancur gak sih? Air mancur lagi. Kayaknya air mancur di bawah boleh. Taruh. Atau di atas dulu lah. Itu air gua udah bisa ditaruh ya? Oke, kita ganti dengan batu. Udah boleh kah? Sekarang saatnya kita pakai bom solar, jebret. Tambahkan paku mentega lagi, bagian bawah harus. Kayaknya gua simpan solar buat air mancur aja. Udah cukup ya? Gargantua mau berenang tuh udah satu-satunya hal yang sangat terkutuk di mata gua, guys. Oke, sudah banyak. Nah ini jombo nih gagantuan apa sih? Nah mampus, rodanya copot guys, rodanya bannya pecah. Oke, bisa dimentega nggak sih? Ah bisa. Ternyata gagantuan bisa dimentega pakai paku mentega ini guys. Nah. Nggak hoki yang di atas. No, anjir tuh kasihan banget. Kepala jombinya dipukul jadi. Jadi itu dong, palu dong. Oke, nggak apa-apa, bodo amat. Yang penting dia KO. Dan kita mendapatkan kayu bakar neraka. Let's go. Kayu bakar neraka. Piece that pass through ice torch. Oh, enggak nih, es. Oh, bukan api sekarang, bro. Jadi beku. Berarti itu artinya kita tidak perlu pakai apapun yang berbau es, kan sih? Tapi tetap butuh batu. Ice torch. Ya udah nggak apa-apa lah. Kita ganti. Kita relakan batu itu, guys. Kita pakai es aja ya. Kita full dengan es. Semoga saja tidak jadi masalah. Let's rock. Aduh, ini udah mulai ada ini dong. Si tim ini, guys. Si tim zombie. Oke. Zombie squad. Ribet juga tuh. Tapi nggak apa-apa. Gue ketakut. Tanaman baru. Why not? Tambahin dulu solar. Bisa sniper solar. Teratai. Level 17 nih. Mulai makin aneh. Teratai lagi. Sniper solar lagi. Teratai lagi. Solar lagi. Langsung ranjau.
Solar lagi, teratai 2 udah cukup harusnya. Solar lagi, sniper solar. Oke, mulai 4 nyerang. Sniper solar, solar jamur. Oke, bawa lagi, taruh lagi. Oke, tinggal atas 1. Kerucut semua ya. Aman. Ambil satu lagi lah. Oke, ada semua guys. Sniper solar sudah semuanya ada ya. Tinggal teratai. Oh, berarti gue gak perlu pakai apapun. Gue suka pakai ini aja guys. Bentar. Kita pakai. Nah, ini air mancur. Lalu gue langsung taruh di sini. Nice. Wow, beku semua kah? Beku semua guys. Nice. So, baru kita pelan-pelan ya. Ini bisa nembak semuanya guys. Aman aja. Tinggal butuh tambahan satu lagi nih. Ya, paku lah nih, ada pintunya guys. Itu kelemahannya ya. Pintunya tuh ribet. Oke, teratai lagi di sini. Oke, ayo bisa lagi nih, air mancur. Oke, 2 air mancur sudah keluar ya. 2 air mancur sudah keluar. Habis itu baru ya, bisa lah. Bisa kayaknya. Gak perlu pakai SS lagi, kita pakai full air mancur. Ya, tinggal ini, si tukang pesan satu lagi. Maybe pokoknya tetap butuh. Kayaknya. Ayo dong. Taruh di mana ya? Aduh, yaudah, tau bawa lah. Tuh pakai nih. Nice. Abis itu kayaknya kita butuh jambu SS. Gak buru. Kita pakai bom aja. Bom, kita taruh di tengah. Abis itu solar, boom. Cepret. Cashback. Matai lagi. Air mancur sudah bisa ditaruh kah? Ya, boleh lah kalau enggak. Abis itu ganti dengan air mancur. Abis itu api gak sih? Api. Udah. Ini posisinya kayaknya udah bagus. Kelihatannya ya. Wave pertama ada 3 wave. Ya, baru sisanya kita kumpul lagi. Kita simpan power up kita nih buat zombie-zombie yang rame. Oke, nah ini baru dibakar nih. Ini yang gue bilang nih. Jeger. Tewas. Air mancur lagi kayaknya bagus. Habis itu tambahin lagi. Ini kombonya bagus guys. Nah, bagian tengah baru pakai jamur semangka. Wah, push medak. Aduh, gagal. Gagal tuan dombonya sudah keluar ya. Ini akan jadi ribet. Aduh, si tukang pesan satu lagi. Kita bom dulu. Ceger. Habis itu kurang kuat, kita pakai. Nah, pakai kangkung nuklir. Oke, no. Gak gini juga ya. Kita pertahankan dulu. Kayu bakar es kita ya. Kayu es apalah. Habis itu jamur semangka es tengah. Paku mentega kah? Perlu. Nice. Oke. Habis itu kayaknya kita butuh. No. Bocil nggak jelas. Apa ini? Bagian bawah gua. Jangan serang bagian bawah gua. Bekukan. Oke, nice. Ini udah nggak ada si metis-metisan lagi ya. Taruh aja apapun. Gua taruh apapun yang bisa gua taruh ya. Let's go. Kita bekukan semua. Inilah kalau nggak ada batu guys. Susah banget kalau nggak ada batu ya. Tapi semuanya beku sih. Semuanya jadi beku. Turun. Aduh, air mancur gua tewas lagi kah? Oke. Bisa. Bagian tengah aman. Let's go. Yaudah, sniper tahu depan aja lah. Front line aja guys. Supaya kita bisa nebe-nebein si zombie itu loh. Lumba-lumba gak jelas. Oh, zombie polong lumba-lumba itu ribet. Oke ya, ini keren juga ya. Api biru-biru gini guys. Ntar kita scope. Terus ganti di depan aja gak sih? Nah, gini kan bagus. Oke. Abis itu di belakang bisa taruh sesuatu. Oke. Ini jombo ini harus dihancurkan dulu gak sih?
Oke, hancurkan. Let's go. Abis itu baru kita bakar. Ceger. Armor hilang semua. Nah, kalau armor hilang, weh. Nah gitu, bro. Itu kita pakai kekuatan freeze. Hujan es dulu. Ini boleh lah, ini jombonya banyak bener. Weh. Gue baru sadar. Itu polong esnya juga. Polong esnya juga itu. Bisa kena. Kena apinya. Oke. Sebuah hal baru. Bisa kita jambu es. Matikan dulu. Nice. Oke, kumpulin dulu, kumpulin. Baru pakai bom solar. Ceger. Dapat matahari, Oke, tangan gue mulai pegel. Tapi kita nggak boleh tetap diem. Kita harus tetap jalan. Apapun taro. Boleh kita taro semuanya. Ranjau. Aduh, kena gila bagian tengah gue. Oke. Boleh lah pakai polong ini. Habis itu... Matikan. Eh, ini jombonya rame bener tengah. Oke, mati. Terus. Hajar. Paku. Nice. Banyak jebol. Kita jambu es dulu, bekukan. Oh, beku semua. Duit. Gila, tangan gue lebih pegel. Itu ambil duitnya, guys. Oke, boleh kita ganti dengan air mancur lagi bawah. Bom solar. Ceger. Ini dapet. Terus kita bakar lagi. Duitnya jangan lupa diambil. Nice. Paku mentega atas ranjau apapun. Teratai. Final wave. Pengkurang. Oh, ini kita hilang. Oke. Kita butuh kayu es ya. Ini bawa. Bawa lu ngapain anjir? Ini ngapain orang? Oke, mati. Nice. Ya, terakhir kita tambahin ya air mancur. Habis itu tambahin kayu. Dah. Udah cukup nih. Tinggal kita tunggu pakai firepower kita. Oke, jambu es boleh pertama kali. Ceger. Es beku untuk pertama kali. Udah, gini doang. Nah, final wave-nya. Lagi-lagi final wave-nya. Kurang berasa, bro. Oke, kelar. Dan kita mendapatkan batu tinggi air. Batu tinggi... Batu tinggi air. Kita nggak perlu pakai teratai lagi. Bisa langsung taruh di air. Dan bisa nembak. Luar biasa. Dan kelihatannya sih ini bakal malam sih, guys. Ya, kolam tapi versi malam. Dan itu artinya kita akhiri dulu episode-nya sampai situ, guys. Sungguh sangat seru banget ya episode kali ini, guys. Gua gak sadar jombinya seramai itu. Dan banyak banget jombi-jombi yang unik, guys. Kayak Gargantuan ngendarain jombon itu menurut gua gila sih. Atau Gargantuan yang punya SIM gitu. Dia baru dapat SIM, terus langsung ngendarain jombon ini. Ya. Jadi kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel gua. Seperti biasa, kita akan ketemu lagi di next video. Dan terima kasih buat kalian yang sudah join jadi member. Anyway, thanks for watching. See you later, see you soon. Goodbye and peace out.